Okay guys, hari ni aku nak tunjukkan korang macam mana cara, let's say kalau korang baru beli handphone baru dan korang nak pindahkan shortcut keyboard yang korang ada kat handphone lama masuk ke handphone baru ni. So caranya, first kali korang pergi ke bahagian additional setting, lepas tu pergi ke language and input, manage keyboard, Gboard, lepas tu pergi ke dictionary, personal dictionary, English UK. Okey, bahagian tepi atas ni yang titik 3 ni dia ada tulis import atau export. Import ni maksudnya kita nak daripada handphone yang lama tu, kita nak import dia punya file tu supaya akan jadi macam yang korang nampak yang dah ada ni. Okey, export ni pula yang kita buat pada handphone lama. Maksudnya kita nak download, kita nak send ke dalam kita punya email, ke dalam kita punya WhatsApp. Lepas tu kita akan untuk send ke dalam handphone yang ni. Jadi kalau let's say kalau korang nak pindahkan, korang nak copy je kan, copy and paste masuk ke dalam ni keyboard ni, jadi korang kena tekan export lah, korang kena tekan import. So dia akan ni lah, macam ni aku, ni handphone aku baru beli, jadi aku download daripada yang lama aku masuk. Itu yang jadinya, sekejap je aku punya shortcut dah jadi. Jadi senang lah. Ok, cara kedua, kalau let's say last step ni terlalu banyak untuk korang ingat, korang ingat je keyword, korang type je perkataan key ni maksud keyboard lah. Ok, so current keyboard, manage keyboard, Gboard, dictionary, personal dictionary, UK. Ok, nampak? So sama je, cuma kita skip beberapa step, kita terus kepada keyboard tu sendiri. Ok, so sama. Ok, so aku ni lah tunjuk shortcut yang aku dah download tadi tu. Ok, aku tekan contoh macam, ok jadi aku buat lagi. Ok, so nampak tak, ini shortcut yang aku dah download daripada file handphone lama. Ok, thank you for watching, jangan lupa follow.